Hey and welcome back. So, untuk segmen cerita kali ni, saya nak ceritakan pasal apa? So, saya nak ceritakan teori mereka matu. Tak apa pun masa, lain teori dulu. Sebelum saya masuk ke teori, ada benda yang saya nak puji pasal apa trailer ni. Dia punya soundtrack, dia punya lagu, dia punya animation memang lawa gila. Dan apa yang paling saya suka adalah bila Monster menengahkan silat dalam cerita ni lah. So, saya harap macam Amato boleh menggunakan koreografi silat lah dalam cerita Mika Mato ni lah. Sebab manakan dia pakai silat. So, kenalah pakai koreografi silat. Dan kita boleh nampak apa Amato tengah bersilat dengan satu robot ni. Tu baru sikit tau. Tentang mungkin dalam movie tu lagi banyak ke? Tak tahulah. Dan juga di dalam Mika Mato movie ni, nama tempatnya adalah Kota Hilir. So, Kota Hilir ni diinspirasikan daripada Melaka. So, kita boleh nampak ada bangunan-bangunan macam Melaka. So, ada Sungai Melaka. Dan tak lama lagi ada Famosa pula. Lepas tu, and I hope that ada macam menara Tamisari tu lah. So, I'm looking forward lah kalau diorang nak letak sebab memang tak ramai orang nak buat pasal apa tempat ni lah. Oh ya, yeah, dan juga kalau selain daripada dia berlatarkan dekat Melaka, kita boleh nampak ada macam ada kuih, kau tahu tak? Ada kuih keria, ada kuih karipap. Oh memang, oh mantap baik lah Monster. Kerana menengahkan budaya kita lah di dalam Mika Mato movie ni lah. Kau rasa lah kan, siapa yang akan nyanyikan untuk OST Mika Mato ni? Aku tak tahu sama ada Pamfis balik ke atau Faya Tahir dia nak panggil balik ke? Kita tak tahulah. And saya ada teori kemungkinan apa, mungkin dia nak panggil Keklik ke Hakim Rosli. Tapi tak tahulah sebab Mostar sentiasa ada kejutan lah. Aku cuba ringkaskan apa yang teori yang saya telah bagi ni lah. So, kita masuk ke teori yang pertama lah. Mas Mana. So kita boleh nampak Mas Mana okay, muncul dalam trailer tu tapi dalam masa yang sangat cepat. Kita boleh nampak apa Mas Mana kan memakai pakaian tapak. Mungkin Mas Mana tadi ni mungkin dia cadet ke macam dia macam berubah. Dia start masuk cadet. Sipu ni pernah cakap sama ada mungkin Mas Mana dengan Amato ni dia orang akan jadi macam mentor, mentee lah. So, ataupun idola. So, kalau korang tengok lah kan dekat satu bengkel, dekat papan kenyataan tu, kita boleh nampak ada tampalan surat khabar yang tulis Mas Mana save the day. Saya rasa berkemungkinan Amato ni sebenarnya peminat kepada Mas Mana lah. So, that's why dia tampal. Saya ada anggapan bahawa cerita-cerita Amato ni adalah nak jadi seorang superhero lah kan. Kau bayangkan kat kelas, okay, bila cikgu tanya, Amato, apa cerita-cerita kamu? Lepas tu Amato pula cakap, cerita-cerita saya jadi superhero macam Mas Mana. So lepas tu satu kelas pula gelak dia, bahan dia bagai apa kegila kau ni nak jadi superhero. Kau tu siapa? Kau sekolah tak? Siapa yang perhatikan Wolverine video, kita boleh nampak credit scene tu Amato dengan Mas Mana, dia kan macam video call seolah-olah macam dia macam member-member lah. So ini just teori saja lah. So and next pula apa yang benar aku nak cerita adalah penjahat dia iaitu Gargacus. Kita boleh nampak Gargacus ni, aku tak pasti dia ni siapa, tapi kita boleh nampak dia ada tangan. Dan tangan dia tangan manusia. So aku tak pasti sama ada dia ni manusia bumi ataupun alien menyupai manusia macam Feng Kaizo semua tu lah. So kita tolak tepi pasal penjahat tu. Saya ada tengok apa video daripada Sifu Dane pasal teori. Dia ada cakap lah yang power sphere yang ada pada penjahat tu. So saya just bagi nama Jerombot sebab bukan macam jerung kan. Yang jahat dalam ni bukanlah Gargacus tapi Paul Sphera tu, sebab kau tengok muka pun yang jahat lah kan. So saya ada macam betul juga kan. Sebab bukan apa, Monster ni kemungkinan dia cuba nak bagi apa plot twist sebenarnya. Sebab Monster ni tak boleh percaya sebenarnya. Kadang-kadang kita fikir A tapi dia bagi B. Saya rasa kan saya ada satu teori kan, macam mungkin dia akan tunjuk flashback macam mana hasilnya Gargacus. Mungkin dia tengah apa jalan dia macam biasa, tiba-tiba terjumpa Power Sphera, lepas tu dia macam nak pegang lah. Lepas tu Power Sphera tu tiba-tiba sedut tangan dia, badan dia, muka dia pakai lah. And next pula kita akan cerita pasal Bagobo. So terfikir dah juga, Bagobo ada juga apa function dia ni dalam apa cerita ni? Sebelum ni tak pernah muncul dalam movie, tiba-tiba dalam Kamato pula kau buat kemunculan. Dan kita boleh nampak dalam trailer tu Bagobo dia menjadi seorang penjual popcorn dekat Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam kau. Okay.
So saya menganggap bahawa ini macam kerja Bagogo sebelum dia menjadi seorang penjual senjata haram dan juga seorang skamer. Ialah kau bayangkan daripada seorang yang menjual popcorn harga 20 juta 20 sen je bang, lain-lain dah jadi penjual senjata. Dan ada kemungkinan juga monster letak Bagogo ni mungkin ada function ya. Contoh macam Boy Movie 2, monster letak pipi dalam movie tu, kita boleh nampak pipi lah yang selamatkan Papa Zola, pipi lah yang selamatkan Boboiboy, dan juga pipi lah yang jadi pembantu Tok Kasa kan. Tapi tak semestinya, sebab kalau dalam Boboiboy Movie 2 ada Mas Mana, dan Mas Mana ni macam tak ada function sebenarnya. Dia just macam jadi cameo lah untuk Boboiboy Movie 2, tapi kita tak tahulah apa function. Entah-entah apa, mungkin satu hari nanti Amato tu memang dah memang kritikal gila, tiba-tiba Bagogo yang tolong selamatkan dia. Taulah. Okay, next pula adalah isteri Tok Abah. So kita boleh nampak ada isteri Tok Abah versi muda dalam Mekah Mato movie ni lah. So memang lawa tu isteri dia. Tapi sebenarnya, sepanjang saya tengok series Galaxy dengan komik sekalipun, saya tak pernah nampak pun apa isteri dia. So fikir juga macam, mana pergi isteri dia? Dan kenapa macam tak ada ibu, tak ada angin, tak ada saji, tiba-tiba muncul pula dalam Mekah Mato movie ni lah. Tapi saya ada teori bahawa kemungkinan Tok Abah sekarang, Tok Abah yang sekarang dia duduk dekat Pulau Rintis. Dan saya rasa isteri dia duduk dekat Kota Gile. Dan saya rasa lah kan, isteri Tok Abah dia takkan duduk seorang. Saya rasa isteri Amato juga ada bersama dengan apa isteri Tok Abah, aka Mak Boboiboy dengan Nenek Boboiboy lah. Dan ramai yang bagi teori bahawa gadis ini, nama dia Mara, seorang apa gadis berkursi roda lah, crush aku yang kedua. So ramai yang menganggap bahawa dia adalah isteri Amato lah. So macam aku pada juga apa menganggap bahawa dia ni bakal isteri Amato. Tapi saya rasa dia tak akan tunjuk dalam Mekah Mato, mungkin lambat lagi ke, aku tak tahulah. Kalau perlu perasan, ada satu scene, scene kegemaran saya yang itu macam Amato kan dia macam rembat pintu kereta siapa mana entah, tiba-tiba dia selamatkan Mara dekat satu jambatan tu. Kan Mara kan tengah berlindung kan, tiba-tiba macam wah siapa dia ni, handsome dia, dia kena selamatkan saya. So daripada situlah cinta pandang pertama mereka lah. Saya rasa lah kan Mara ni akan jadi jiran Amato ke. So lepas tu si Mara ni asyik mengintai dia, weh dia buat apa tu, dia buat apa tu ha. So kita tak tahu, maybe yes, maybe no. Dan juga saya jumpa satu teori from seorang fans ni, aku tak ingat apa nama, tapi kalau siapa punya teori tolong komen kat bawah. Okay, dia cerita kan scene apa Amato dengan Pian tengah bersembang. Kan perasan tak ada dua orang perempuan kat belakang ni. Okay, dia cakap budak perempuan yang bertudung tu itu adalah Makcik Wawa, dan juga yang seorang lagi tu adalah Aunty Yang. Okay, kepada siapa yang tak faham tu, okay, Makcik Wawa ni adalah mak kepada Yaya, Aunty Yang ni mak kepada Yin lah. So saya rasa lah kan berkemungkinan Yaya akan termasuk juga dalam Polsfera Universe. So nak bagilah macam filem ni ada kaitan dengan filem ni. So that's why mungkin Monster akan letak, tapi tak pastilah tu kesahihan ni betul atau tak. So kita just tunggu. Tapi kalau betul sekali pun, saya harap macam Monster boleh buat macam time tengah bersaing diorang bergaduh. Tapi bila time selepas bersaing tu, oh diorang berbaik balik. So dia macam ingat Yaya lah. So yelah, kau tengok mak dengan anak sama je dengan perangai kan. Hanya Monster je yang tahu apa yang surprise dia nak cuba bagi kat kita orang. Dan harapan saya untuk Mekah Mato movie, anda kan kalau tak gempak sekalipun, saya minta satu je, harap best tu je. Kalau tak best pun gempak tu je. So sampai sini ada apa video teori saya untuk kali ni. So sekiranya ada sebarang teori ataupun pendapat korang, korang boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe sini dan jumpa lagi di video kedatang. Bye.